Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah Luar biasa Allah Akbar Yes ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi Dalam pembelajaran tematik Pada pagi hari ini Kita sudah sampai pada tema ketiga Subtema yang pertama Tentunya anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi dan siap untuk belajar ya. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Siapkan diri untuk berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadaratin Nabi mustafa Rasulillahi sallallahu ala alihi wa ashabihi wa duriyati wa ahli baytihil kiram. Ila hadaratin Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila hadaratin Syekh Hashim Ash'ari. Ila muassasatu ta'limiyatu kebonsari wa asatitina wa talamitina wa walatitina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ufir li wali, wali walil mu'minina amin Selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca salawat Nariyah Ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju ihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihir وحسن الخواتم وَيُسْتَسْقَلْ وما في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس. wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah terima kasih kita lanjutkan dengan membaca doa awal belajar bismillahirrahmanirrahim radhitu billahi robba wa bil islamitina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Robbi zidani ilma warzulani fahma. Amin ya Robbal alamin. Terima kasih. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema yang ketiga tentang berjudul kegiatanku. Hari ini kita sampai pada subtema yang pertama yaitu kegiatan pagi hari. Silakan diperhatikan dalam tayangan Bu Guru di sini ada gambar apa? Ya, benar. Ada gambar ayam jantan sedang berkokok. Ayam jantan berkokok ini menandakan bahwa hari telah menunjukkan suasana pagi hari. ah di sini Bu Guru punya gambar ya kegiatan pagi hari yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Seperti di sini Bapak petani sedang bekerja, mulai bekerja di sawah. Anak-anak sekolah mulai berangkat ke sekolah. Nah, ini ada Hmm. Bacaan ya. Hari telah berganti, suasana pagi mulai terasa. Matahari menampakkan diri, sinarnya menerangi alam raya. Orang-orang mulai melakukan kegiatannya. Hewan-hewan mencari makanan. Sekarang ayo membaca. Judulnya adalah Fajar Pagi. Fajar Pagi, Fajar menyingsing di ufuk timur, langit berwarna cerah kekuningan, udara bersih, sejuk, dan segar. Tanda akan datangnya pagi. Ayam jantan berkokok bersautan, burung-burung berkicau riang menyambut datangnya pagi mengagungkan kekuasaan ilahi Di sini Bu Guru punya sebuah lagu yang menunjukkan tentang kegiatan pagi hari. Judulnya adalah lagu Bangun Tidur yang diciptakan oleh Pak Kasur. Lagunya pasti kalian sudah tahu. Yuk kita nyanyikan bersama. 1 dua tiga Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Lah, ini adalah Lagu tersebut menceritakan tentang keadaan pagi hari setelah bangun tidur anak-anak langsung mandi kemudian jangan lupa untuk membantu orang tuanya membersihkan tempat tidurnya sendiri kegiatan yang biasa kita lakukan setiap pagi disini bu guru punya contoh ya. Yang pertama yaitu kita mandi setelah bangun tidur sebelum berangkat ke sekolah atau memulai aktivitas kita mandi terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ketika kita mandi kita juga menggosok gigi supaya gigi kita apa? bersih dan sehat. Setelah itu kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Tadi sesuai dengan lagu, kita menolong orang tua untuk membersihkan atau merapikan tempat tidur kita sendiri. Kemudian, setelah itu kita berganti baju atau seragam dan siap untuk pergi ke sekolah kegiatan lain supaya kita terlihat rapi kita harus merapikan diri contohnya apa yaitu dengan apa ini kegiatannya ya pinter menyisir rambut ya yang terakhir setelah kita siap kita berpamitan kepada Mama ya untuk Bersiap kiri, berangkat ke sekolah. Ya, ini kalau kebetulan rumahnya dekat dengan seko apa, sekolah. Bisa jalan kaki, anak-anak yang jauh biasanya diantar oleh orang tuanya. Nah, di sini Bu Guru punya gambar. Siapa yang tahu gambar apa ini? Pinter ini adalah gambar lambang Garuda Pancasila. Di sini burung Garuda Pancasila memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang apa itu Pancasila atau apakah Pancasila itu? Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Perisai di Garuda Pancasila melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Burung Garuda itu tampak gagah perkasa. Perisai di dadanya tampak kuat dan kokoh. Perisai tersebut terbagi atas lima petak. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Coba perhatikan. Ini adalah yang disebut dengan perisai. Ya, perisainya terdiri atas lima petak. Apa saja itu? Ini yang pertama ada berlambangkan gambar bintang. Kemudian ada rantai. Ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Ini yang disebut dengan perisai burung garuda. Jadi, perisai burung garuda terdiri dari lima petak dengan gambar yang berbeda. Pada setiap petak terdapat gambar yang berbeda. Gambar-gambar itu melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Sila-sila Pancasila dan simbolnya. Ini buku guru punya tadi diambil dari perisai Garuda Pancasila yang pertama yaitu gambar bintang. Ya. Yang kedua gambar rantai. Yang ketiga, bergambarkan pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang kelima, padi dan kapas. Adapun bunyi dari silanya, sila yang pertama bergambarkan bintang, dengan bunyi sila ketuhanan yang maha esa. Sedangkan sila yang kedua, bergambarkan rantai emas. Dan bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan gambar yang ketiga, yaitu gambar pohon beringin, sedang bunyi silanya adalah persatuan Indonesia. Gambar keempat, kepala banteng. Bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir atau yang kelima gambarnya adalah padi dan kapas. Sedangkan bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan anak-anak dihafalkan untuk bunyi sila dari Pancasila dan simbolnya. Sekarang ayo berlatih. Di sini Bu Guru mempunyai gambar baju. Ya, baju ini, mari kita hitung bersama ada berapa banyaknya. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 7 8 9 10 11. Nah, ini adalah 11 baju. Angkanya ditulis dengan angka 1 dan 1. Gambar yang kedua yaitu kaos berwarna biru. Ya, banyaknya kaos ini adalah 12. Uh, tulisan 12 adalah 1 dan 2. Ini 1 dan 2 dibaca 12. Gambar selanjutnya, di sini Bu Guru punya apa ini? Ya, kaos dalam ya. Banyaknya sudah dihitung buku Guru, banyaknya ada 13. Angkanya 1 dan 3 dibaca 13. Selanjutnya, di sini buku Guru punya celana. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 celana Angkanya bisa ditulis 1 dan 4 Yang terakhir sendiri adalah Baju hangat Ya, warna merah Banyaknya ada 15 15 Ditulis memakai angka Ada 1 dan 5 Dibaca 15 Sekarang setelah kalian memilang banyak benda, mari kita mengurutkan bilangan. Nah. Mari kita mengurutkan bilangan. Di sini Bu Guru punya bilangan yang berjajar. Ada 13, 14, 11, 15, 12, 19, 17, 20, 16 dan 18. Mari kita urutkan mulai dari yang terkecil. Yang terkecil berapa ini? Ya, pinter. Yaitu dimulai dari angka 11. Kemudian setelah 11 berapa? 12, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Sekarang di sini Bu Guru punya latihan. Nah, bilangan ini masih belum urut. Ya. Di bilangan ini terdiri dari angka 13, 11, 14, 10, 16, 12, 15, 7, 17, 19, 18, 20, 8 dan 9. Siapa yang bisa mengurutkan? Jika diurutkan dari yang terkecil, berapa dulu di situ? Ya, ya, pintar bilangan terkecil di sini adalah angka tujuh. Ya, maka kita tulis dulu angka tujuh sebagai angka permulaan, diawali dari yang terkecil yaitu tujuh, kemudian delapan, sembilan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Itu kalau dihitung dari angka terkecil. Kalau dari angka terbesar berapa dulu? Di sini yang paling banyak dulu angka berapa?

8 dan 7. Ini kalau dihitung dimulai dari angka yang terbesar. Ya, silakan anak-anak nanti boleh belajar soal yang lain di dalam buku tematiknya. Tema 3, subtema yang pertama. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Seperti biasa, anak-anak harus diulang lagi, dibuka lagi bukunya biar bertambah wawasannya. Nah, sebagai penutup, kita akhiri perjumpaan pagi pada kesempatan hari ini dengan membaca doa. Yuk semuanya ikut berdoa bu guru, duduk yang baik, kita berdoa bersama. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, bejamkan mata, berdoa mulai. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar banyak hal, yaitu tentang uh, menulis lambang bilangan, ya. Kemudian mengurutkan bilangan dari terkecil dan yang terbesar. Kemudian kita juga sudah belajar tentang simbol-simbol dari sila pancasila. Kemudian kita sudah mengenal kegiatan pada pagi hari. Silakan anak-anak kembali lagi untuk belajar. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.